Perubahan status Rumah Sakit TNI AD Kasremlok Sumbawe naik menjadi tingkat 3 sesuai dalam surat Kapuskesat Mabes TNI AD tanggal 21 Desember 2021 serta peningkatan status di 24 rumah sakit jajaran TNI AD. Dalam kunjungan kerjanya di Rumah Sakit Kasrem TNI AD Lok Sumbawe Aceh Jumat 18 Maret, Ketua Tim Paban 8 Binjeman Serenat Mabes TNI AD, Kolonel Rionardo mengatakan bahwa dari hasil peninjauan, Rumah Sakit Kasrem sudah layak dinaikkan status dari tingkat 4 menjadi tingkat 3. Hal tersebut terlihat dari segi pelayanan dan fasilitas rumah sakit serta syarat lainnya yang telah terpenuhi. Bagaimana kesiapan rumah sakit tingkat 4 ini layak atau tidak untuk ditingkatkan menjadi statusnya menjadi rumah sakit tingkat 3. Sehingga kedatangan kita perlu mengecek secara langsung bagaimana pelayanannya, bagaimana pasiennya, bagaimana fasilitasnya. Kemudian untuk layak dinaikkan tingkat itu ada fasilitas-fasilitas tertentu yang harus terpenuhi. Kalau dari peninjauan yang sudah kita lihat dari awal, kemudian dari staf saya yang melihat langsung data-data di depan, sudah memenuhi untuk bisa ditingkatkan statusnya demikian. Jadi dengan kondisi yang ada sekarang ini, bukan hanya sekedar sampai tingkat puas di tingkat kalangan tertentu, tapi semuanya. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh TNI dan keluarganya termasuk masyarakat. Selain itu, Kolonel Rionar menilai rumah sakit sudah sesuai dengan yang dilaporkan dalam kategori peningkatan, termasuk dari data yang memenuhi syarat dengan standarisasi pelayanan yang mempunyai kemampuan lebih baik. Peningkatan status Rumah Sakit Kasrem Lok Sumbawe merupakan salah satu upaya TNI AD untuk menciptakan fasilitas kesehatan yang memadai. Diharapkan nantinya dapat memberikan pelayanan maksimal dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi prajurit TNI dan keluarga serta masyarakat umum.